Meta News. Puluhan ribu orang memadati Jalan Kapten Mulyadi, Pasar Kliwon, Solo pada pagelaran Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ke-111, Selasa 15 November 2022. Acara pada hari ini merupakan kegiatan inti dari Haul yang dimulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, ribuan orang telah memadati jalan usai sholat subuh. Dari pantauan Meta News di lokasi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, para tamu melantunkan keindahan surat Yasin dan Tahlil, diikuti seluruh jemaah yang berada di Jalan Kapten Mulyadi. Para jemaah nampak duduk bersila di tengah jalan hingga trotoar, lalu lintas pejalan kaki pun terhambat lantaran banyaknya orang yang menggelar tikar. Tidur sampai subuh. Iya, sampai acara selesai hall. Acara selesai hall ya masih tetap di sini sampai selesai maulid. Oh, okay. Ya, sampai selesai maulid itu besok tanggal 16 jam 9. Oke, okay, ya, siap. Gitu, okay. Acara dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan nasihat-nasihat dari beberapa ulama. Usai itu, para tamu dijamu makan siang. Dalam acara ini nampak Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan duduk bersila di dalam masjid. Acara ditutup dengan doa sekitar pukul 12 siang dan akan dilanjutkan usai makan malam sekitar pukul 8 malam dengan penampilan Hajir Marawis. Demikian saya Iqbal Febrian menyampaikan untuk Meta News. Informasi ini bisa disimak di Instagram @solonow.id dan www.metanews.id.